sensornya digetok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil khadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, baik yang ada di dalam jajaran kepengurusan wilayah Jawa Timur, Bapak Kiai Mansur MPDI, kepada Majelis Taklim dan Dewan Pimpinan Kabupaten Jember dan para kiai tokoh masyarakat daerah Jenggawa ini yang saya taati, kepada pihak pemerintah yang hadir, wabil khusus beliau kepala desa PJ ya, tokoh masyarakat yang saya muliakan, hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat yang hadir yang saya hormati, kangge memanfaatkan wekdal ingkang wonten mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam kulo makmum wonten wingkingipun beliau al-mukarram penata acara yang saya taati. Mugo-mugo anggen kulo panjenengan sedoyo hadir dalam acara memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus kita laksanakan pelaksanaan mujahadah triwulan penyiar solawat wahidiyah Kabupaten Jember niki. Mugo-mugo dipunparingi hidayah kalian Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Sehingga dengan hidayah menika kula panjenengan benar-benar dipun paringi ilmu sing manfaat fiddini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, kula panjenengan ngaji wis suwe
tiap triwulan diadakan kuliah-kuliah pengajian khusus masalah wahidiyah. Sing paling penting niku ilmu niku dipun praktekaken. Kok ana wong duwe ilmu, kula panjenengan tambah akeh elmune, tapi kok ora gelem praktekno elmune. Kok mungkin kula njenengan cerita lilah bilah, ngalor ngidul cerita kebersihan jiwa, tapi kula njenengan kok gak iso ngetrapkan niki termasuk ilmu mboten manfaat. Selain ilmu mboten manfaat, Gusti Allah memberikan peringatan kaburo maktan indallahi antakulu malataf'alun. Iku dipun aturaken sapa wonge sing iso ngomong gitu masuk kula khususe nggih, mungkin jenengan tambah akeh elmune kok gak ndadekno hidayah. Kemurkaan Allah sangat besar diberikan kepada manusia yang pandai bicara tapi gak iso ngempakno elmune. Mulane kabeh niku ngandung resiko hadirin-hadirin. Lah supaya ilmu niki bisa manfaat, hadirin, ilmu niku kali Gusti Allah niku diwadahi ana loro wadah. Siji wadahi ilmu niki enten pikirane menungso. Waduh mriki. Sing nomor kali wadahi ilmu ana ing jerone hati jiwane menungso. Lah kula jenengan niki rino wengi sampun golek ikhtiar ilmu. Tapi dos pundi supaya ilmu niku bener-bener mudun ana ing jerone ati. Niki lho sing disebut dadi hikmah, ilmu ne disebut ilmu hikmah. Beda lho, Pak. Ilmu karo hikmah niku beda. Menawi ilmu sapa wonge sing gelem ngaji pinter. Gelem mondok dadi wong alim. Jago di masyarakat. Tapi semua itu tidak menjamin ilmu yang kita dapatkan itu menjadi hikmah yang tumbuh di dalam jiwa. Urang jamin. Mulane kok ono uang langsung kali Allah dikei hikmah. Hikmah ya. Hikmah ilmu diparingaken. Ujian hidup yang serba kesulitan ada hikmahnya diberikan oleh Allah kepada seseorang. Terus diantara sekian banyaknya orang ini dadak kali Gusti Allah dikei hikmah. Apa kata Allah? Yutil hikmata mayyasha. Jadi Allah memberikan hikmah itu dipilih. Bukan saya yang kopiah putih, belum tentu. Wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dipilih kalian Gusti Allah dada oleh hikmah. Mboten kata-kata. Setitik mawon Allah nandur hikmah ana ing jerone atine menungso. Faqad utiya khairan katsira.
sungguh orang itu diberi kebaikan yang banyak langsung saking ngersane Gusti Allah. Niki lek hikmah. Mulane kalau Allah memberikan hikmah itu dikekno sapa? Lho niki. Kalau ilmu diberikan orang yang belum ngaji. Tapi wong sing duwe ilmu durung karuan menawi di bumi hikmah kalian Gusti Allah, padahal sing diparingi hikmah niku sungguh oleh kebagusan sing akeh langsung ana ngersani Gusti Allah. Hikmah. Iki teng surat Al-Baqarah ayat 209. Ono wong seneng mujahadah. Mujahadah nggih, ngapal wae dia. Ono wong seneng suluk. Ngelatih dikir latoif ono ing jroning dodone. Iki sing seneng tariko. Ono wong sing seneng ahli wirid kanggone kula njenengan wong umum. Niku Allah maringi keramat mandi dengane akeh manfaate. Niku lek ahli tirakat, ahli mujahadah, ahli suluk. Paham nggih? Tapi walaupun orang itu keramat, ahli mujahadah, ahli suluk, belum menjamin orang itu bagian hikmah saking ngersani Gusti Allah. Sebab hikmah tidak diberikan kepada mereka-mereka itu karena hikmah termasuk fadl saking ngersani Gusti Allah. Fadl, fadl itu pemberian langsung, gak jaluk diparingi. Dungone titik jaluke oleh gede, iku jenenge fadl. Dosone akeh dada istighfar gak sampai akeh di sepuro, iku jenenge fadl. Elmune akeh apa titik kok murung mlebu nang dadane kawula, elmune madangi ati sehingga manungsa dadi teman-teman padang jroning ati, niku nggih jenenge fadl. Fadli Gusti Allah. Lebih beda ilmu sing gelem ngaji. Tapi ndak jamin wong duwe ilmu oleh hikmah durung kaluwihan. Keramat iku golongane wong sing ahli tirakat, mesti dikene keramat. Tapi walaupun keramat dungane mandi gak jamin oleh hikmah, sebab hikmah itu fadl wonten saking ngersane Gusti Allah. Lu fadl ini lu digoleki wong. Hikmah dicari oleh manusia dengan bermacam-macam cara. Lu lek goleki hikmah itu terus bunti wong. Ternyata wonten kitab Takribul Usul wonten halaman 212. Wonten ngriku dipun terangaken carane wong iku oleh hikmah sehingga hidupnya orang itu dipilih kali Gusti Allah, walaupun asale rampok, walaupun asale wong bodoh nglakoni maksiat, bareng dipilih kali Gusti Allah, dititipi hikmah ing jerone ati. Fakot utia khairan katsiro, maling rampok lakon dadi wali dudu krono ilmu tapi krono hikmah sing ditandur kali Gusti Allah. Udah maling dadi wali beda lho. Lek hikmah maling iso dadi wali. Lek dudu hikmah kaya kula ilmu, ilmu iso dadi maling. Maklun sewu, niki kaki kulo piyambak masiro. Maksudnya dengan perasaan duwe ilmu diparingaken Gusti Allah, dadak di
aku alim, aku wis iso nglakoni iki, padahal niku saking ngersane Gusti Allah, kok di aku. Lho inilah yang dimaksud kala wau. Niki kula mazharul hadirin. Ilmune akeh, keramate luar biasa, donyane akeh, malah gak ndadekno cedhek ana ngersane Allah. Lam yasdad minallahi illa buddha, krono ilmune gak ndadekno hidayah sehingga muncul hikmah. Lek hikmah ana maling dititipi kelakon dadi wali, krono hikmah adalah kebaikan yang banyak saking ngersane Gusti Allah. Sunan Kalijaga dipirsani Raden Sahid Sunan Kalijaga rampok karena uang seneng hikmah mudun krono Sunan Kalijaga dipun petui karo Sunan Bonang, dipun didik ilmu hikmah kelawan teken sing diencetno ana ing tanah. Akhire kelakon Allah nurunaken hikmah fadli Gusti Allah, Sunan Kalijaga diangkat dadi wali. Iblis elmune sundul jagat. Iblis wakila ana swarga didaulat dadi pimpinane malaikat. Tirakate luar biasa. 80,000 tahun ana ing swarga. Mudun teko ing swarga diusir kali Gusti Allah. Sebab ilmu lan sebab tirakati, sehingga ketika Allah mengatakan sujudlah kamu kepada Adam, illa iblis lam yakum minas sajidin. Mung iblis mboten gelem sujud, lan iblis tergolong wong sing gak gelem sujud. Bareng ditakoni, apa kowe kok gak nurut perintahku sujud marang Adam dengan ilmu dan ibadahnya? Jawab, ana khairum minhu, aku luwih baik teman daripada Adam. Diusir saking swarga 80,000 tahun wis manggon ana ing swarga. Iku bedane. Mulane kula njenengan iki dengan ilmu sing kula panjenengan dapatkan, termasuk ajaran Islam, pengetrapan lillah lan billah, dulur-dulur kula sing wonten ing Jember sudah bisa diterapkan apa hanya ilmiah. Nun sewu. Dilabilah mboten gampang. Contoh, kula ngombe bismillah niat ngombe krana Allah. Kula ngombe dititahkan Gusti Allah. Terus ngombe niki glek mlebu nang weteng. Apa kuwi wis lilabilah? Niki mong definisine lilabilah. Lilabilah itu rasa. Mulane disebut fadol. Lha nek kula njenengan apa sak dasar-dasare, tapi ngetrapno niki fadole Gusti Allah lan tondo-tondo ilmu mlebu ana ing jerone ati, pengetrapan lilah pandangane ati nang Allah, bilah nang Allah, iki iso ngrubah akhlak kula panjenengan karena ada kekuatan yang agung di dalam jiwa kula njenengan, kekuatan yang maha suci sehingga ngrubah ana ing jerone hati kula njenengan. Lha ngono fadel iku dikekno sapa? Lek ilmune wis kecekel, lek keramate mungkin wis kecekel. Tapi fadl rupa hikmah itu dikekna sapa? Diaturaken la yakunul fadlu illa lil qulubi mungkasiratil muta'arridati lin nafahatil ilahiyah. Niki enten kitab Takribul Usul. Jadi fadole Gusti Allah
Nggih rupa hikmah wae nggih Bu. Nggih rupa lila-bila mudun nang ati dadi rasa ngrubah karakter manusia karena ada karakter berbasis ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada kekuatan Allah. Mudun nang ati. Lha iku ngrubah. Bareng ngerti lek kabeh Allah ana kancane cacat gak wani ngajar. Wong kabeh iku sing gawe Gusti Allah. Lah kula panjenengan sik seneng ngrasani kancane walaupun kula majelis taklim, walaupun kula wis ngetrapno jarine lila-bila. Kenyataan kalau sudah berani nyalahkan orang lain, maksudnya adine niku benci dengan yang lain, timbul dengki karo liya. Niki artine hati kita masih kotor, belum ada kekuatan pengetrapan itu. Lho dada fadole Gusti Allah sing rupa hikmah kala wau niku diparingaken lil kulubi. Pikiran apa hati? Hati diberikan kepada manusia yang memiliki hati utawa ing jerone hati mungka sirotil muta aridoti dadak di jerone ati wong sakmene iki kabeh aku kiyaine aku wis alim dadak ana wong siji ya Allah yang paling bodoh adalah saya penuh dosa. Saya ini tanggung jawab banyak orang belum kenal. Ini tanggung jawab saya. Dingkluk ana ngersane pun Allah. Satu orang itu yang dipilih oleh Fadl. Liane boten. Karena syaratnya ati kudu rumangsa ino rendah serendah-rendahnya ketok dosane gak ketok dosane liyan. Lah lek kula panjenengan kula nggih sing ketok salahi kancane. Lah wong sing oleh fadl ketok salahi dhewe rumangsa rendah serendah-rendahnya nurut Bapak Kiai Mansur kala wau ngetapkan dawuh faqot dolam tu abadan warobini lho ngaten iku. Ngetropno perasaan kula niki senantiasa dolim akhirnya nang Rasulullah panjenengan tulung kula panjenengan didik kula ya Rasul Allah kadang lalek ngono kira-kira Indonesia dan bumi ini akeh hikmahe napa mboten. Lek kepingin eru kudu didelok ati kula panjenengan rikala kula njenengan ibadah rumangsa rendah rikala kula njenengan maca selawat rumangsa asor merasa hina di hadapan Allah merasa rendah serendah-rendahnya karo salat karo ibadah rumangsa ino lan rumangsa elek berarti itulah hikmah. Tapi ya sebaliknya menawi kula atau saya ibadah puas rumangsa suci mulir haji merasa sudah banyak pahala merasa baik rumangsa lebih lah berarti hikmah gak bakal mudun. Artinya di zaman ini akan terjadi krisis karakter krono jerune atine menungso wis aduh teko hikmah sing ditandur kalian Gusti Allah. Wis ayo dikoreksi wong jenenge ngaji niku ngatur jiwa kok mboten ngoreksi wong liya terutama dulur-dulur kula sing wonten Jember mesisan ngaji koreksi selama ini saya mengamalkan wahidiyah sudah masukkah hikmah wahidiyah di hatiku ketika saya banyak mujadah aku sudah penuh hikmah apa enggak panjenengan delok sejauh mana perasaan rendah kula jenengan serendah-rendahnya lan dosa sing paling akeh rumangsa ana ngersane Gusti Allah. Lah niki sampun dilatih sederek kula wonten Jember sedaya umat Islam wonten ing daerah
ngriki daerah Jenggawa rumangsa padha eleke padha islami rumangsa kula sing paling ina Gusti kula niki mboten saged khusuk alamat daerah Jenggawa akan hujan hikmah dan akan menjadi daerah yang diampuni kali Gusti Allah. Tapi syaratnya gini lho. Mungkasirotil muta'aridoti sing nomor loro linnafahatil ilahiyah. Selain rumongso rendah, rumongso ino, terus rumongso awa'i eketok dusani, gak delem dusani lian, sing nomor loro yang paling penting, orang itu hanya mengharap kepada Allah, pandangani ati, wonten ngersani Gusti Allah. Lek ulun jenengan ngamalno wirid salat ibadah jerone ana rumangsa elek, rumangsa rendah mung jagakno Gusti Allah akan muncul Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo di daerah Jember karena elmune dipun empakno ana jerone ati. Juga mungkin okay. Sebab Sunan Kalijogo niku didedek ilmu hikmah niku kalian Sunan Bonang niku diincepno ngeten niki enten tekan diincepno tungguen ya Raden Sahid ojo nganti mule-mule ojo nganti leren lek gak aku rene lho niki artine mengandung arti filosofi. Teken sing siji mancep ana ing nisor, sing siji madhep ana dhuwur. Karena Sunan Bonang ngerti iblis gak bakal nggodha menungso, sebab iblis gak mampu menawi menungso. Hanya ada dua jalur, siji jalur ke atas, loro jalur ke bawah. Kan teken kan ya teman. Dincepno, sing siji mancep nang lemah, sing siji mancep nang dhuwur, munggah nang dhuwur. Lha lek boten ngoten, jare iblis, oh tak pangan wong Jember iki. Lho mengapa Sunan Bonang ngake maringi gambaran filosofi ini teken? Sebab Sunan Bonang lu wong alim alama, Pak. Lho wonten niku ngambil pelajaran wonten surat Al-A'raf ayat 17 dari Sunan Bonang. Lek aku gak ngekei dalan loro, sapa wae mesti digodha karo iblis. Sebab iblis ngudu dalan dia mampu. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa in wa wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarohum syakirin. Jadi iblis pokok lek gak dalan loro akan saya sesatkan. Terus des pundi Gusti kula lek nggodha wong Jenggawa akan saya datangi dari muka mereka. Jadi lek jenengan ibadah karo iblis, iblis iku lek nggodha niku didangono arep jenengan. Ojo ibadah lah apa lu ngerti nih tuh lek gak kena teko ngarep dari belakang akan saya sesatkan manusia. Terus gak usah noleh memburi api-api, gak usah istighfar awakmu dulu orang berpengaruh, gak usah noleh masa depan masa yang lalu masih ku elek usah sepuro Gusti Allah sehingga manusia lupakan jadi dirinya yaitu manusia yang penuh dolim dan penuh kufur. Innal insana la dhulumun kafar lali dari samping kanan dan samping kiri. Dadi lek kula jenengan metu teko jebakan pengaruhne iblis supaya oleh hikmah, iblis itu pinter dijak ngarep mburi kanan kiri. Cuma iblis mboten wani nutup jalan dhuwur sebab jalan atas itu hubungan manusia terhadap Gusti Allah. Lha niki nek gak ono sing nonton ya gak ngerti carane hubungan kali Allah. Sing nomor loro menungso menduduki tempat
duduknya manusia, mahalnya manusia ini karena manusia itu harus merasa rendah. Mulane digambar mancep kono tanah, gambar ya apa menawi menungso menduduki kedudukan manusia, rumangsa elek, rumangsa dolim. Iblis niku paling gedhe, paling gak seneng lek ana wong tawadhu. Mulane didandang ya apa menungso cok nganti takwadhu, digenti takabur. Ngaten itu. Jadi ana wong tawadhu, ana wong merendah, iblis itu paling boten remen, Pak. Jenengan alim, boten kula budhu. Tapi ini hati lho ya. Kalau jenengan jadi pimpinan ulama tetap katakan saya kiyainya, tapi hati saya bodoh, itu ilmu ni Allah tekek mendhuwur. Boten berarti wah aku kok kon tawadhu, aku kiai gak oleh rumangsa dadi kiai, gak oleh bimbing wong liya, mboten ngoten. Itu adalah masalah hati. Akhirnya Sunan Kalijaga dikongkon mempelajari filosofi ini teken. Oleh ngono urip iku siji sebagai menungso kudu rumangsa andhap asor, kudu rumangsa ino. Yen wis ngono kudu pasrah marang Gusti Allah, krana kabeh iki tergantung semuanya ciptaan Gusti Allah. Lho niku diempakno, dibimbing melalui tirakat, dirasakno di jerone ati, sehingga di dalam hatinya ada dua kekuatan. Siji kekuatan hamba, karakter berbasis kehambaan. Kula niki rendah, kula niki asor, sehingga ndak berani nyacat kancane, ndak berani nimbulkan fitnah kepada orang lain karena dia memandang dirinya rendah. Yang ke atas timbullah karakter berbasis ketuhanan, berbasis pengabdian kepada Allah, sehingga pandangannya menungso mung sakdermo nglampahi urip mati gerak gerike menungso iku ciptaane Gusti Allah. Dua kekuatan diencetno ana ing jroning ati, siji dingkluk rumangsa awon, rumangsa elek, sehingga dengan aplikasinya dia tidak pernah menyalahkan, menyakiti orang lain. Sebab punya pendapat lek aku dijiwit loro, monggo aku gak gelem jiwit wong liya. Selamat sing nomor loro, pandangan ati teng Gusti Allah. Hadirin, dunia niki sak niki krisis ilmu loro niki. Lek wong alim jagat lor, jagat kidul pakai TPQ khususnya daerah kula Pasuruan bagaikan jamur di musim hujan dengan metode yambuah, metode kiroati. Wageh anak-anak kita banyak yang sudah hafal baik itu juz amma ataupun ayat-ayat lain-lain termasuk anak kula. Lek soal ilmu luar biasa, tapi satu yang krisis di zaman ini, hikmah yang mestine mudhun ana ing jerone ati ini ditolak oleh hati, krono ati gak ono perasaan rendah hina serendah-rendahnya ono ngersane Gusti Allah. Jadi krisis umat ini krisis hikmah niki. Lek ilmu akeh wong pinter. Masih kula jenengan panggil kiai, tapi hikmahnya belum tentu. Lah kula kiai ngendian sebut kan bungkuse, jerone kan dereng karuan nek kiai. Niki kula lho. Sebab sing paling kula jenengan niki kudu upaya, kudu pas menungso njobo yo menungso jero antara casing niki casing dan isi harus sama. Sehingga rai geger niku casingnya sing gak padha niku apa. Lha lek kula jenengan iki njobone menungso, casinge menungso, jerone menungso mesti aman karena manusia itu adalah berperi kemanusiaan.
Singgarai geger niku kesinge menungso, jenenge dudu menungso. Niki mboten ngaji wong liya, ngaji awake dhewe. Ulin buru madza fis samawati wal ard. Gusti Allah dawuh. Katakan Muhammad, umatmu kok memperhatikan pengamal wahidiyah umat Islam kabeh suruh memperhatikan, unduru perhatikan, perhatikan. Madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wis krisis apa ndak hati manusia, monggo kita cek di jerone hati. Kula jenengan menungsa diciptakno kali Gusti Allah sebaik-baik bentuk. Nggih napa mboten, Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul nggih? Kula jenengan diciptakno kali Gusti Allah diparingi akal. Betul? Bagus. Kula jenengan kali Gusti Allah wis diparingi akal, dikek ifadol gelem lebu agama Islam. Betul? Mulyo. Selain agama Islam kula jenengan atine ditanduri iman. Betul? Wah, buat kemuliaan yang menungso. Manusia mulia, sudah sangat mulia. Bukan hanya Islam dan iman. Iman ele-ele oglon jenengan ki ngerti kalau agama iso maca Al-Qur'an nyekel Al-Qur'an. Betul, Bu? Betul. Duwe ilmu, betul? Mestine menungso bagus dengan akalnya, bagus dengan imannya, bagus dengan Islamnya, bagus dengan ilmunya. Tapi unduru dhisik, perhatikan. Cek rule dino iku krisis. Hari ini krisis apa enggak? Mari kita koncei dhewe-dhewe. Artine menungso niku dimuliakan kalian Gusti Allah. Artinya manusia itu diberi lebih baik daripada lainnya manusia. Betul? Tapi Gusti Allah menyuruh perhatikan zaman ini. Manusia yang diberi oleh Allah fadl berupa akal, berupa Islam, berupa iman, berupa bangsa Indonesia yang aman, berupa Al-Quran, berupa ilmu, buat pemberian Allah. Tapi disuruh krisis apa tidak? Unduru, perhatikan. Oposisi gelap. Kalau ada anjing hitam sing melet-melet, terus ketemu kancane, ono asu bernama Teni Asu. Tersebut ibu. Ono anake asu kere mateni babone. Ada benda? Mboten enten. Apa ono asu mangan kere, ya mangan anake asu. Mboten wonten. Asu makhluk gak duwe akal. Yo gak nyekel Al-Qur'an, yo gak nyekel ilmu, yo gak nyekel agama. Kenyataan tidak ada kamus anjing membunuh anjing, tidak ada kamus anjing membunuh kiriknya, tidak ada kamus anak anjing membunuh babone anjing. Unduru, perhatikan dengan manusia yang kesen, yang ganteng, diberi ilmu, diberi iman, diberi Islam, diberi Al-Quran. Unduru di zaman ini dengan kirik dan anjing galau. Hadirin, zaman ini kita harus prihatin. Ternyata tidak ada anjing ngebom podo anjingnya. Kelompok anjing tukaran dengan kelompok anjing saling membunuh. Tidak pernah ada. Tapi manusia di zaman ini dengan bangga mengatakan Allahu Akbar. Bahkan-bahkan pakai pakaian haji, kubluk haji. Permasalahan sedikit tersulut. Perang antar kampung, rumah dibakar, tempat ibadah dibakar,
yang tidak salah dibunuh, perhatikan dengan anjing yang tidak punya akal bagaimana keadaan umat manusia di zaman ini. Ayo kita koreksi. Ingat tuh hadirin, kalau kita nanti sampai mati seperti ini, tangi teko kubur, bangkit awak menungso das asu lakon lagi. Kalau tidak didandani soal ini, unduru madhafis samawati wal ard, situasi umat dan bangsa ini seperti itu. Krisis hikmah yang menancap di dalam jiwa. Bahkan dunia pun perang sesama manusia saling membunuh. Bahkan sesama agama, masjid pun dijadikan lahan pembunuh diri. Umat Islam pun banyak yang gugur karena adanya sifat manusia yang seperti itu. Padahal dibekali akal, dibekali ilmu dibandingkan binatang buas. Niki lho hadirin. Mulane dengan timing yang tepat, waktu yang tepat, kula jenengan sedaya bangsa ini ketika situasi karakter diri manusia termasuk diri kita wis gak kelbonan hikmah, kita mengadakan peringatan lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Tidak eling male dumateng pemimpin kula jenengan. Ngerti lek jaman saiki jaman jahiliyah yang berkesing dengan kebaikan, berkesing dengan ilmu, berkesing dengan agama, tapi jerone jahiliyah gak kenal dulur, gak kenal sesama manusia, saling membunuh, bahkan anak yang belum lahir pun digugurkan. Beda dengan zaman jahiliyah, nek arek wedok dibunuh, tapi zaman sekarang belum lahir wis digugurkan. Ini jahiliyah modern yang berselimut dengan agama, berselimut dengan ilmu, berselimut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah krisis. Lalek wis ngono ya opo? Balik eling marang Kanjeng Nabi. Lalek peringatannya hanya peringatan, mari maca selawat, mari tetep anarah hisbah. Mulai niki kula jenengan kudu oleh-oleh apa? Yang dari Rasul. Dua, Rasulullah merendah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kanjeng Nabi dipun perintah kali Gusti Allah, Muhammad, karena kamu adalah contoh, karena kamu adalah uswatun hasanah, maka berilah contoh umatmu. Gimana ya Tuhan? Wafid janakaka, kowe kudu sopan, tundukno sayapmu, walaupun dengan orang yang membenci kamu, tundukkan sayapmu. Dingkluo sopano, karena kebencian akan terhapus dengan kasih sayang. Lah nek Kanjeng Nabi masih dibenci dingkluk, sopan, akhirnya berubah karena kebencian itu tidak bisa dihapus dengan dibalas kebencian, tapi kebencian dihapus dengan kasih sayang. Itu sing dilampahi Rasul. Lho, nek jenengan ngaku umat Kanjeng Nabi, ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku ngomong-ngomong berjuang-berjuang fawiru ilallah, ngaku pengamal wahidiyah dengan teman sopan apa mboten, masih hadirin. Mulai kudu belajar sopan. Diklu rumangsa elek, sebab lek rumangsa elek itu hati akan menjadi tenang. Ketika dihujat orang, iya pancene kuelek, gak wani bales. Tapi lek rumangsa apik dilokno kancane mesti bales. Wong aku apik kok dilokno elek. Rumangsa elek sing apik namun Gusti Allah. Lha mulane dengan peringatan ini merupakan hal yang paling tepat. Mulane hadir monggo. Kula jenengan dalam peringatan kelahiran beliau pemimpin kita. Kula pancen kutik ini. Ya apa ya Kanjeng Nabi biyen merubah karakter jahiliyah. Zaman biyen kan jahiliyah koyo ngoten nggih. Tapi Rasulullah 13 tahun merubah karakter manusia
bagaikan hukum rimba, bagaikan binatang yang kuat menang, membunuh tidak ada hukuman. Di saat itu dirubah kali Kanjeng Nabi. Mongso 13 tahun ono Mekah, Allah maringi kesuksesan. Tapi Kanjeng Nabi sabar. Lah kula panjenengan pelaku-pelaku pejuang-pejuang Islam mboten sabar niku kenapa? Termasuk kula niki. Engko dikontrasi karo wong liya bingung. Bahkan donga elek jangan. Wong Kanjeng Nabi itu diantemi waktu sampai geleceran, malaikat mudun ana ditok, "Ya Rasul, masih jenang sabar, kula mboten trimo pun panjenengan ngomong tak biukane gunung." Kanjeng Nabi ya napa dawuh, "Aja malaikat, saiki gak iman mungkin anak cucune akan iman kepada kami, kepada saya. Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini. Padahal hari diantem ini, berilah petunjuk kaumku yang anarkis ini. Berilah petunjuk kaumku yang beringas ini, ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengerti, tidak mengerti apa yang saya perjuangkan. Figur Rasul sing koyok ngeten harus tertanam di dalam jiwa jenengan. Sabar. Cici. Ternyata Rasulullah dedek umat jahiliyah. Tapi jahiliyah biyen ku ajane bodho temen nggih. Wajane gano Al-Qur'an. Lah jahiliyah saat ini nyekel Al-Qur'an dikandani melok dalil iki napa? Disalahno melok nyalahno, dilingno melok ngelingno. Karena jahiliyah ini casingnya itu sudah casing ilmu. Bila perlu ya casing kayak kulo-kulo ngeten niki, tapi jahiliyah bodoh atine. Lebih berat, maka perjuangan para laos-laos di zaman itu lebih berat Sultan Aulia di zaman ini. Lebih berat. Karena masyarakat yang dididik sudah demikian parah seperti saya sendiri yang harus dididik. Wabah. Siji Kanjeng Nabi bimbing umat di kala zaman jahiliyah niku siji dengan sabar. Sing nomor loro yang paling utama, Rasulullah dandani karakter bangsa jahiliyah. Lha kulo njenengan dandani kan karo ilmu. Yo karo ilmu, tapi kan bukan hanya ilmu saja. Sing didandani kan akale lha kulo njenengan. Anakku bodoh tak kandanane, anakku kok nakal tak uruane. Yang didandani kita kan ini. Tapi kenyataan yang ada dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dandani umat yang karakter jahiliyah seperti itu, yang didandani utama adalah hatinya dulu. Lha didandani akal, ojo korupsi, haram, dosa, kabeh ngerti gak usah dikandani. Nah, ojo wani-wani karo wong tuwa. Wong tuwa iku pangeran katon, ridhone Gusti Allah ana ndek wong tuamu. Anak wis ngerti. Tapi Rasulullah sing didandani niku adalah hatinya dulu. Disentuh jiwanya. Mulane Kanjeng Nabi mengatakan, "Inna fil jasadi lamudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Dadak Kanjeng Nabi ngomong teng kula jenengan, "Hei menungso ilmu. Saktemene ana ing jerone jasate menungso ana segumpal darah sampeyan tadi Pak. Kabeh duwe. Ilinga ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu, yen segumpal darah iki apik walaupun melarat, kabeh dadi apik jasate. Tangane bagus, lesane bagus, pikirane bagus, semuanya menjadi baik.
Walaupun orang itu miskin loro-loron, tapi segumpal darah sagegem ana ing jasate menungso apik, mongko apik kabeh walaupun melarat loro-loron. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulur, dan apabila segumpal darah sing ana jerone jasate menungso ku elek, walaupun kula panjenengan panggil Kiai Haji teko Pasuruan, kesinge kiai, tap, maaf lho kula lho nggih, kula hadir kadira. Kula mboten ngilaken jan kula. Kula piyambak teko Pasuruan, kopiah putih, tapi segumpal darah sing ana dodo kula niki elek. Mongko lesan kula ya dadi elek, walaupun kula panjang nyebut Kiai Haji. Tangan kula menjadi jelek, lesan kula menjadi jelek, semuanya menjadi jelek. Karena baik jeleknya manusia ada dalam segumpal darah itu. Swarga nerakane menungso ana ing jerone dodone menungso sing berupa segumpal darah. Ala wahyal qalbu ilingo, iku adalah hati yang setiap manusia punya. Mulane sing didandani dhisik kali Kanjeng Nabi, ketika zaman itu terjadi krisis karakter sehingga karakter manusia menjadi karakter jahiliyah, sing didandani dhisik adalah jiwanya orang-orang Quraisy saat itu. Lek pinter wis pinter. Berarti lek nurut itu, kalau hari ini krisis seperti ini, anak-anak kula panjenengan dikuliahno ya dingajino kok sik umani karo wong tuane. Banyak orang-orang yang sudah melakukan ritual haji, ibadah, mempeng ilmu ini akeh, tapi kok masih terjadi fitnah di mana-mana. Artinya kembali kepada bimbingan Rasul, bersihkan jiwa kita masing-masing, dandanono ati kula panjang disi, ojo mung ilmu ini toh, tapi dandanono wadai ilmu, yaitu ati ini menungso. Wis ta lek kula panjenengan iki apik kaya apa nurut pandangane menungsa, lek jero sak gumpal sak gegem niku elek-elek. Rene binjing ana kersane Gusti Allah. Wa khusila ma fi sudur, dibuka ati jenengan, dibuka dodo jenengan. Ternyata banyak hasud, banyak pertengkaran, banyak kejelekan-kejelekan. Nek wis kaya ngono baru getun ana kersane Gusti Allah. Lelek biyen langsung dituntun Kanjeng Nabi wae. Lelek ngono kalau krisis sekarang ini krisis karakter kehambaan, sehingga menungso wis rumangsa dadi pangeran kabeh, aku kuoso, aku alim, aku pinter. Sudah krisis karakter berbasis ketuhanan, menungso wis lali kali Gusti Allah, sing ketok aku, maka kembali kepada peringatan Maulidun Nabi. Artinya mulai detik ini, bangsa Indonesia, umat Islam harus berbenah diri, ngersihi jiwa masing-masing, ati atau segumpal daging, segumpal darah sing ana jerone ati, bareng-bareng diresiki dhisik. Rek resik dikluk kabeh, pandangane nang Gusti Allah kabeh, terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ilmune tambah dibuki tambah tak kabur kaya kula njenengan iki. Karena jerone segumpal darah iki sing elek. Mulane didhawuhkan tazkiyatun nafsi anir roda ili wajibatun, berseni ati segumpal darah teko penyakit-penyakit ati sing yang menjadikan membuat manusia tidak berkarakter lagi, itu hukumnya wajib. Karena ada dawuh qad aflaha man zakkaha wa qad khaba
mandasa. Untung banget bahagianya orang yang mau membersihkan jiwanya, yang kata Rasul ada segumpal darah di dadanya, dan celakalah orang yang membiarkan dirinya kotor segumpal darah yang ada di dadanya. Jadi mulane penyiar selawat wahid yang ngajak mujadah, tanyakan dan sejak mujadah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, sebab di akhir zaman golek ulama sing ngersi ati wis sulit. Nggih, biyen isi ono Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq radhiyallahu anhu, ulama kita, ulama yang mumpuni, kudu pancen sik dituntun. Inggih sing ana di Pasuruan ono Romo Kiai Haji Abdul Hamid radhiyallahu anhu, kula pancen sik dituntun. Enggak biyane si ono Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kula jenengan sik dituntun. Lah saiki golek ulama sing nuntun ati wis ora ono. Balik mawon teng Rasulullah, wonten tafsir sawi, bahkan wonten dalilul khairat niku pun kathah wirid-wirid. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, nek wis hubungan karo Rasulullah akan diresiki ati kula jenengan, sehingga kula panjenengan menjadi hati sing bersih, sehingga menjadi manusia yang berkarakter berbasis kehambaan. Dadi kawula iso dinglu, iso rumangsa elek pandangane nang Gusti. Amalun, iki tujuannya memperingati gak ada nih. Kita memperingati mau coba selawat, mari-mari. Terus ono oma gak diwojo, bener sakit. Mulanya dulur-dulur, mujadah lakukan, jangan ditinggal. Tapi rek mujadah, lebok no hikmah menanti anda. Ya opo, rikolo mojo, ya Sayyidi, ya Rasulullah, kudu rumongso ino, rumongso elek, sa elek-elek, terus rumongso ake duso. Lah, ini kan yang kurang mengamal wakil dia geniki. Mulanya tambah ke mujadah, kaya kulo kadang-kadang si segelum ngenyalah no kancane, si duwe rosso elek karu kancane, kan mujadah kesini dok, kulo loh ini. Jadi ini jadi kalau mujadah merasa hina, merasa rendah, itu dikantur, itu dilatih. Terus rumangsa pasrah, kabeh dibalekno nang Gusti Allah. Lek kaya ngoten boten dangu, petang puluh dino setelah ngriki akan berubah semua umat Islam, khususnya pengamal wahidiyah akan menjadi baik, ucapannya membawa sinar di dada orang lain, sehingga orang lain melihat kita akan menjadi hidayah karena tumbuh dari hati. Hadirin dan sewu, lo tak minum. Mila sangke mereka monggo kita praktek noh ni belum jenengan simpul tenapal derek no ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebab lek kano guru sing nuntun sing diarani eling ni repot. Mulane enten bimbingan di wahidian iku selain kulo panjang fokus marang Gusti Allah, pandangane nang Allah, sehingga setiap amal mung krono Allah. Krono Allah niku lek ngucap gampang lho, tapi ngetrapno ngeten lho ga iso. Butuh fadol, atine kudu rumangsa elek. Kudu fokus nang Gusti Allah. Mulane kula padha kudu pasrah, kudu rumangsa entek wis gak rumangsa apa-apa. Lho kok gak rumangsa apa-apa? Sebab kula jeneng keciptaan. Sing diarani ciptaan ya apa-apa, apa jare sing nyipta? No, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahkan dalam dawuh ul kullum min indillah. Lho sampai ngoten dari. Katakan kepada umatmu, kabeh sing digerakno, sing dilakoni menungso min indillah, kabeh teko Gusti Allah, menungso gak iso apa-apa. Lho iki kan kudu diterapno. Bahkan Kanjeng Nabi menguatkan dawuh itu, menungso, apapun yang kau lakukan, la haula wala quwata illa billah. La haula kowe gak duwe kemampuan, yo ora duwe kekuatan. Lho niku dawuh Kanjeng Nabi. Berarti lek kulo panjang gak duwe kemampuan, gak duwe kekuatan, berarti koyo wong mati. Dikuatkan dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun.
sesungguhnya kamu adalah mati. Artinya gak iso popo lek gak digerakno karo Gusti Allah. Lho niki jenenge eling. La haula ora ana daya lan ora ana kekuatan. Iku dudu kagungan kula, nggih dudu kagungan jenengan. Illa billah niku kagungane Gusti. Aja maneh urip ketip tok lek gak ditolong Gusti Allah gak iso. Apa maneh mlebu metune napas. Lho niki kudu diterapno ya apa rasane? Ya golek guru sing iso nuntun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Subhanallah ladzim. Mulane golek guru wis ora ono. Selawat sing akeh krana dengan selawat niki bisa menyampaikan wusul ono kersane Gusti Allah. Lebih-lebih lek kula panjang purun ya sayyidi ya Rasulullah. Gak jaluk nang Kanjeng Nabi karena hubungan roh dengan roh kepada Rasul. Is sing diarani rasa bilah niku ngeten. Bilah niku niku kudu dilatih. Sebab kula panjang iki gak melok duwe kok rumangsa aku. Lek mboten bilah niki al-jahlu bilah haramun. Haram terus ulah. Dudu haram sing dimaksud kados umumnya niku haram niku wong gak melok duwe kok di aku ngoten lho. Pun niki nggih. Kula gambaraken panjang pesan. Niki teh botol apa aku ah kulo salam ono di pinggir jalan bersani andekan Allah dawu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah manusia, jadi menungsa, berarti menungsa ciptaane Gusti Allah. Ciptaan itu ya apa-apa asale ora ono. Sing diarani ciptaan itu asalnya tidak wujud. Saiki wujud. Kun fayakun, jadi manusia. Pun panjenengan pirsani. Botol sing enten mriki jenengan pirsani. Botol ini ibarat kula jenengan ciptaan manusia. Terus Gusti Allah dawuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Qur'an apa betul? Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ketika meneng, ya ini meneng siapa? Pada besani. Besani ya, gak berubah. Bergeser. Jenengan mirsani botol ini bergeser. Sing panjang delok sopo. Botol ini so melaku dewe nama ngerti ndak. Sing jenengan delok sopo. Tangan. Saiki lho kok ngale. Botol ini iso ngale dewe nama ngerti ndak. Betul. Sopo sing ngale no tangan. Lu saiki iso munggah nang pundak. Botole munggah dhewe napa ngoten? Inilah ayat yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan kamu semua diciptakan Allah sehingga bisa ketik, iso berbuat duduk, iso sholat, iso haji. Itu adalah perbuatan Allah. Ibarat wayang dari Sunan Kalijogo, kapak-kapak no wayang, obah menengi, menang kalai, tetep ono ing tangane dalang, sopo dalange menungso. Lho niku ilmu bilah. Oh ya Allah, aku biar menungso pinter keliru, wong ketip elek gak diketip no Gusti Allah gak iso tibake lho. Cukul dijerani. Ya Allah, lek mboten kula rendah Gusti, tauhid kula goroh, kula ngaku illallah, tapi kula rumangsa iso kuat, kula rumangsa pinter ya Allah, baru tobat lek iso tuh ilmune dunya nang jerone ati. Ben, ya gak ngeten iki. Dadak moro ngali. Masih panjenengan merem tadi bahasane. Merem nggih. Moro ngali, melek. Duh, kok moro ana kono? Botole mlaku dhewe napa ngoten ta? Masih panjang merem tetep karena ada tangan yang mengangkat. Begitu pula ketika
ketika kita kaya, ada tangan yang mengangkat kita jadi kaya. Begitu pula ketika jadi pengamal, panjenengan ada tangan yang mengangkat jadi pengamal. Begitu pula ketika panjang alim mulai banyak pengikutnya dan dihormati orang lain, itu ada yang mengangkat. Lek ngono aku orang duwe kemampuan, la haula, yo aku orang duwe kekuatan, wala kuwata illa billah, kabeh kagungane Gusti Allah, krono aku adalah ciptaan, karena semua ciptaan digerakkan, dihidupkan dan disemuanya oleh Sang Pencipta Gusti Allah. Dari peringatan inilah Rasulullah dandani atine wong jahiliyah dengan ilmu bilah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. I wong kafir kures, iqra bacalah, bacalah terutama wocon awakmu dewe, kamu hidup dari mana, siapa yang menghidupkan, setelah itu kamu akan kemana, bacalah dirimu sendiri. Iqra, iqra, dikuatkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Allah yang menciptakan kamu wahai orang kafir Quraisy, sehingga ketika kamu pandai, asma Allah itulah yang memandekan engkau. Ketika kamu kuat, asma Allah itulah yang menguatkan engkau. Tauhid ditandur di sini 13 tahun, karakter jahiliyah menjadi karakter kasih sayang di bawah pimpinan Rasulullah. Wis lek ngono, monggo mulai detik ini dandanono ati kula panjenengan dhewe. Rumangsa elek saelek-eleki, aja delok elek liyan, aja delok cacat liyan. Rumangsa elek dhewe-dhewe, rumangsa akeh dosa dhewe-dhewe. Pandangane pasrah kabeh kagungane Allah. Menungso gak mampu, gak duwe daya lan kekuatan, kabeh ditulung Gusti Allah. Iku dirasakno menjadi satu penyaksian wahdatus syuhud, penyaksian bahwa semua itu milik Gusti Allah. Muga-muga sekedar sing diaturaken dibarengi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Hidayah fadl iku dikekno nang atine menungso sing rendah, serendah-rendahna ngelatin longso, ngelatin nangis krono dosa kula panjenengan akeh. Nah kula panjenengan gak iso nangis krono ati gak oleh fadhole Allah. Mila saking menika monggo kita praktekno sing mboten apal kula maca ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir, sehingga kula panjenengan muga-muga fadhole Gusti Allah diturunaken dumateng kula njenengan umat manusia bangsa Indonesia semuanya, sehingga dengan secepat kilat hidayah kolawau semua akan berubah menjadi karakter berbasis kehambaan, karena hamba itu harus rendah, gak ono hamba rumangsa apik. Monggo hadirin, kita niat hanya karena Allah, kita rasakan, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Sepindah maling ngelatih di rumah suara, rumah suara ke dosa, rumongso andekan kula panjenengan bisa ana maksar matur wong liya sedaya selamat Gusti, kantun kula sing boten selamat krana kula ahli maksiat, ahli goro, kula dereng lakoni ibadah, kula boten dereng nurut tuntunane Rasulullah, kula boten mensyukuri jasad kula, jasad kula boten kula damel ibadah, malah kula rumangsa apik merasa suci ana ngesel jenengan. Monggo rumangsa hadirin, kita lihat anak-anak kita, mungkin ibu ngaji tapi anak maksiat hari ini, atau sebaliknya anak ngaji wong tuane mung turu lali marang Gusti Allah padahal akan pulang kembali kepadanya. Monggo hadirin, kita belajar ndingkluk atine itu sedang
sing boten apal ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Mari hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi yadurikona filujati bahar wahda hatta lanaro lanasma'a walanajida walanuhisa walanatakharuka walanaskuna illa biha wa darzukona tamama maghfirotika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khatubi ilmuka wa sahbihi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, sungguh buta mata hati kita hadirin. Sungguh walaupun kita gagah dihormati, walaupun kita pidato di sini saya, sungguh buta mata hati kami. Bagaimana tidak buta? Rina wengi nglakoni lali, nglakoni dosa. Rina wengi ngrasani kancane. Rina wengi rumangsa api. Mboten roh lek iku dadi genine neraka wis ana akhirat. Kula sik seneng-seneng terus berbuat maksiat terus. Padahal perbuatan ini merupakan api neraka besok di alam akhirat. Tapi kita tidak tahu. Yang kita tahu salahnya orang lain. Yang kita tahu cacatnya orang lain. Dosa yang kita lakukan tiap hari tidak pernah kita lihat. Andaikan mata hati ini melek hadirin, pasti kita akan menangis karena neraka sudah di hadapan kita. Masyarakat hadirin, coba andaikan surga dan neraka digelar di hadapan kita, pasti kita antri di pintu neraka. Karena lesan kita busuk, tangan kita kotor,
itu akibat hati yang sangat kotor. Coba rasakan kita di surga apa di neraka, Mas Yudhokadiri. Kalau hati kita melek, kita tidak berani mengatakan di surga. Amalku tidak pernah ikhlas, bahkan aku bangga dengan amalku. Ilmuku tidak pernah manfaat, bahkan ku sembah ilmuku, ku jadikan Tuhan. Lalu sekaya ngono betul-betul melek hati ku lanjenengan. Ngerokok ku lanjenengan. Monggo-monggo ono kesempatan sambat dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kabeh umat Islam api-api saya-saya sedoyo. Kantun kula ngantri ono neraka kali sak kanca pengamal wahidia. Monggo matur dhateng Rasulullah. Katakan pada Rasul, jangan kau tega pada kami. Kami datang dari jauh sakit, saya memperingati kelahiran jenengan ya Rasul. Safatilah kami walaupun kami orang jelek. Ayo rumangsa ino Pak, Ibu. Mumpung ana kesempatan, kula wis kadung Israil teko getun kula jenengan. Stop ucapan yang tidak manfaat, ayo belajar berbuat yang baik. Karena semuanya itu tercatat dengan rapi dan akan dibongkar besok di akhirat. Masa saya akan menjadi musuh jenengan? Mosok jenengan nanti jadi musuh saya karena ada sedikit hati yang kotor di hati saya. Lalu sing dadi musuh anak karo wong tuwa terus pundi niku kan direngkapira. Maka benar kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Benar. Wisul ana alam akhirat catatan dibuka, dodone menungso dibuka. Konco karo konco walaupun rombongan besok dadi musuh hadir-hadir. Walaupun goncengan tapi besok saling tuntut menuntut di hadapan Allah. Bahkan anak dengan ibunya yang dimanja, ibunya nuntut kembalikan air susuku anakku. Kau pernah berbuat curang, berbuat berani dengan aku. Begitu pula ayahku, kembalikan keringatku yang tumpah karena untuk menyekolahkan kamu, untuk membuat kamu bahagia, untuk membiayai kamu sekolah. Ternyata kamu khianat, kembalikan air keringatku. Hancur kita hadirin-hadirin. Terus monggo, mumpung durung dituntut karena dosa kula panjang kata, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Ayo sowan nang Rasulullah gini. Sowan katakan ya Rasul, saya umatmu, tolonglah safatilah kami ya Rasul. Ojo nok sing rumangsa apik, dulur-dulur kula ten jembet, ayo rumangsa elek. Ayo rumangsa rendah dipraktekkan. Monggo ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dolam tua bata wa rupini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa'intarudda kutu saksonalika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tua bata wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tua bata wa rupini walaizali ya sayyidi siwaka fa'intarudda kutu saksonalika. Hadirin sing kada dosa koyok kulo, sing temen oleh sambat nyebut asmane Rasulullah, sing kada dosa kata dosa koyok kulo, monggo kita panggil Rasulullah. Mosok tegon jenengan ya Rasul, kabeh umat munggah swarga kan kulo dok ya Rasulullah. Monggo ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayuhal Rasul salamullah. Alaika Rabbini bi'idhnillah. Wandurilah ya Sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah. Ya ayuhal Rasul salamullah. Alaika Rabbini bi'idhnillah. Wandurilah ya Sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah. Ya ayuhal Rasul salamullah. Alaika Rabbini bi'idhnillah. Wandurilah ya Sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dolat wa dolat khilati wibadati khutbiyati ya Sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fibadati khutbiyati ya Sayyidi wal ummati. Ya syafi al khalqi khabib Allahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fibadati khutbiyati ya Sayyidi wal ummati. Hadirin monggo rumangsa antri ana ndek gampengen neraka hadir-hadir. Menawi kula njenengan iso maca awake dhewe yakin gak pantes ana swarga. Kula salat Gusti, jari Gusti Allah, iya salatmu mengko kuwi lali ambek aku. Kula pun sedekah Gusti, iya kuwi undat-undat kuwi rumangsa apik. Ndak ada tempat untuk masuk surga ya rumangsa elek. Rumangsa elek. Sing bisa nulung namun Kanjeng Nabi tok hadirin. Ibu kula jenengan panjenengan panggil ndak bisa nolong. Ayah ndak bisa nolong, hanya Rasulullah yang bisa nolong. Kalau kita di dunia sambat-sambat besok Rasulullah mendengar suara kita. Ayo kita sambat sakniki, besok dicari kali Rasulullah. Jenengan ahli nidak ya Sayyid ya Rasulullah. Ya insya Allah di akhirat Kanjeng Nabi golek ibian ana donya sing sambat-sambat aku sapa. Tapi ketika sambat-sambat sapa iku digoleki monggo mumpung ana kesempatan kita panggil asma beliau. Katakan aku umatmu yang penuh dosa ya Rasul. Aku umatmu yang tidak pantas masuk surga ya Rasul. Artinya kalau aku masuk neraka tidak akan ketemu engkau selama-lamanya. Betapa rindunya di dunia ku sebut asmamu tapi tidak pernah ketemu. Di dunia ku membaca selawat ingin ketemu engkau ya Rasul tapi tidak akan pernah ketemu karena aku di neraka. Mari hadirin ya Sayyidi ya Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il mami wal ali wa ja'il anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirir tahwadina qurriba li bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirir tahwadina qurriba walibainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'i bil wahidiyatil ya Rabbana ufir
ya sirina wadina kore bali bainana ya rabbana Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik khalaqta wa hadil baldah wa fi hadil mujahadah ya Allah istighraq kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tolong perasaan rendah itu jangan dihilangkan, bawa sampai mati. Dilatih terus. Dilatih menangisi dosa. Nangisi dosa lek mboten dilatih mboten saged. Nangisi dosa iku lek gak ono rasa elek mboten saged. Dilatih, saya jelek, saya jelek, saya kotor ya Allah. Dosa saya banyak. Yang jadi ketua DPC ini tanggungan kami semuanya, kalau ada orang mati suul khotimah ini saya yang salah, tidak niarkan, tidak memberi, itu yang jadi DPC, yang jadi MT pusat ya begitu, kalau ada perang ada mati ini saya dilatih niru beliau sudah zaman, yang jadi wilayah ya merasa sejawa timur ini saya, ini kalau jelek itu saya. Malah kalau ada orang jelek jangan di salahkan, tapi dongak no itu dirubah yai kadang-kadang. Ini termasuk saya dilatih ya Pak, dilatih jangan sampai tidak melatih riado untuk melatih, dilatih terus. Kalau hanya mujadah bungkus itu tidak ada hasilnya, nanti hanya fadilah hanya pahala, tapi ini yang fadl hikmah ini Pak ya. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdismikal a'dhu wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghazadaz zaman wa awanihi wa sayyiri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihamdismikal a'dhu wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghazadaz zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaq ismikal adham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghazadaz zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Balik jami'al alamin nida'an hada wajah kasirong baligho, balik jami'al alamin nida'an hada wajah alfihi kasirong baligho, balik jami'al alamin nida'an hada wajah alfihi kasirong baligho, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ila Allah, 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 fafirru ila Allah. Wa qul jaa al haqqu wa zaqal batil
innal batila kana zahuqa wa qul jaa al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul jaa al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa al fatiha. Hadirin wal hadirat, demikian yang bisa saya sampaikan. Pesan lagi, kesimpulan, ada dua kekuatan. Kekuatan hamba harus merendah, merendah. Nabi Adam memiliki kekuatan air matanya, air mata mengangkat dia keharibannya. Itu mbah kita, kita harus melatih, melatih menangis, melatih penuh dosa, melatih penuh maksiat, melatih, maaf, melatih punya perasaan dosa, perasaan jauh di hadapan Allah. Yang kedua, kekuatan pasrah, jangan diaku. Ibarat yang saya gambarkan, walaupun itu pindah, tetap dari tangan dalam, tangannya berarti dari tangan Allah. Kita harus mengaku itu semuanya. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjuang, kita melatih diri dan berbujaya. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita, umat masyarakat dijadikan cepat-cepat sadar fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Demikian segala kekurangan kula nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghasyatis zaman anadroh wal barokah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.